Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan membuat ini tanaman video cara membuat menanam tomat ya. Seperti ini. Diambil dari pohonnya. Diusahakan yang merah kayak gini ya. Misalkan merahnya merah banget kayak gini. Jadi bagus banget untuk dijadikan bibit. Caranya mudah sekali. Kalian lihat saja di sini cara-caranya. Oke, ini dia cara-caranya. Untuk bahan-bahannya seperti biasa, tanah yang sudah dicampur sama sekam bakar dan juga pupuk kandang 1:1, tanah perkiraan ya, satu kalau misalkan 1 ember, intinya juga pupuk kandangnya 1 ember dan juga sekam bakarnya juga 1 ember ya, untuk perkiraan sekitar segitulah. Ini dia yang sudah saya campurkan. Nanti kita iris-iris si tomatnya ini lalu masukkan ke dalam sini. Cuman ini sebelumnya dipakai tanaman stroberi, cuman saya masih ingat di sebelah sini saya akan tanam tomatnya sebelah sini. Oke, langsung saja diiris-iris dulu tomatnya. Nah, ini dia yang nantinya akan bakal jadi tanaman, si biji-biji ini dimasukkan ke sini. Lalu dikubur lagi sama tanahnya. Nanti juga tumbuh sendiri ya. Ya, setelah terkubur semuanya ya seperti ini. Nah, seperti ini dikubur lagi. Lalu kita tambahkan air sedikit. Beri dulu air sedikit aja. Nah, ini dia yang sudah saya tanam tanaman tomatnya. Ini berumur sekitar 5 hari kurang lebih ya. Sudah mulai muncul daun. Nanti kalau misalkan sudah sekitar 4 atau 5 daun baru dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar ya, supaya tidak terlalu pengap. Oke, cukup segitu ya cara pembuatan tanaman tomat, cara menanam tomat dari saya. Nanti buahnya akan seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, juga komen jika video ini bermanfaat. Silahkan share juga di sosial media. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.